Ellen May. Sosok trader wanita ini pasti tidak asing lagi di telingamu. Selain terdengar dengan paras yang cantik, Ellen May adalah trader saham sukses di Indonesia. Walaupun sempat berhenti dari kegiatan sebagai trader saham saat terjadi krisis finansial 2008, setelahnya Ellen May mampu bangkit dan berhasil menghasilkan profit sebesar 600% dan 1500% pada tahun 2013. Ilmu dan strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam santa kepada anda yang hadir di channel. Hari ini saya ingin membahas satu cuplikan video. Betapa kayanya orang Indonesia, guys. Baru-baru ini ada satu video yang tular di medsos yang mengatakan bahwa Indonesia negara miskin. Ternyata orang-orang Indonesia jauh lebih kaya, guys. Video ini membuktikan bahwa orang Indonesia ramai yang sukses dan ramai yang mempunyai uang yang banyak, guys. Sejauh manakah faktanya? Ayo kita simak cuplikan video ini. Sekarang udah lihat foto viral ini belum? Foto 5 orang yang sedang makan malam. Tapi kalian tahu nggak? 4 orang diantaranya adalah honglam banget kaya raya yang kalau di total kekayaannya mencapai 1000 triliun rupiah. Sebenarnya siapa sih orang-orang ini? Yuk kita spill satu persatu dari yang termiskin sampai yang terkaya. Yang pertama, yang duduk di tengah, namanya adalah Sugianto Kusuma atau Aguan. Dia adalah bos properti, pemilik Agung Sendayu Group. Kabarnya total kekayaannya 2018 yang lalu mencapai 14 triliun rupiah. Yang kedua, yang pakai baju ungu, namanya adalah Boy Tohir, kakaknya dari Pak Erick Thohir. Dia memiliki banyak saham perusahaan, diantaranya perusahaan minyak, gas, dan batu bara. Nah, total kekayaan Boy Tohir ini mencapai 50 triliun rupiah. Lalu yang ketiga, yang ini namanya Frankie Wijaya. Dia adalah bos perusahaan Sinarmas. Kabarnya, total kekayaan keluarga Wijaya ini mencapai 166 triliun rupiah. Dan yang keempat, yang di ujung baju hitam, dialah orang terkaya di Indonesia saat ini. Namanya adalah Prayogo Pangestu, pendiri perusahaan Barito Pacific. Perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan, petrokimia, properti, dan pertambangan. Nah, total kekayaan Prayogo Pangestu ini mencapai 785 triliun rupiah. Kabarnya, para konglomerat ini sedang membahas proyek pembangunan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Nah, kalau yang di ujung baju hijau ini adalah mantan anggota DPR. Namanya adalah Marwarar Sirait. Dia adalah orang politik. Dan kabarnya total kekayaannya mencapai 85 miliar rupiah. Nah, gimana guys sobat kalian? Kira-kira di antara kalian ada yang punya hubungan keluarga dengan 5 orang ini nggak? Kalau anda, coba dong tulis di komentar. Kalian tahu Ruti Salim? Ini dia kisahnya. Ruti Salim adalah pengusaha sukses asal Indonesia yang terkenal karena bisnis mobil sportnya. Ia lahir pada tanggal 24 April 1987 di Jakarta, Indonesia. Ia terlahir dari keluarga kedokteran. Ia juga sempat kuliah kedokteran untuk menuruti perintah orang tuanya. Namun akhirnya ia memutuskan untuk berhenti kuliah dan mencoba untuk berbisnis dengan modal mobil Mercy dari orang tuanya yang telah ia jual. Karena hal tersebut, Ruti diusir dari rumah dan tidak boleh kembali sebelum ia sukses. Hal tersebut justru memacu Ruti untuk bekerja lebih keras dan ia memulai bisnis pertamanya di bidang pembiayaan dengan nama Exceltrade. Dari keuntungan Exceltrade, ia pun membuka showroom mobil yang diberi nama Presta Climax Motor Cars. Showroom tersebut menjadi satu-satunya di Indonesia yang menyediakan hypercar merek Bugatti dan Koenigsegg. Dari situlah, Ruti ini memiliki berbagai jenis bisnis dan menjadikannya salah satu crazy rich di Indonesia. Dan itulah. Berikut pengusaha muda Indonesia yang sukses memulai bisnis dari nol. Yang pertama yaitu James Prananto. Ia adalah seorang pengusaha yang membangun bisnisnya bersama dua rekannya yaitu Cynthia Khairunisa dan Edward Titanata. Ketiganya sukses membangun usaha kopi susu kekinian bernama Kopi Kenangan pada tahun 2017 di Menara Standar Charter, Jakarta Selatan. Perusahaan milik pengusaha muda Indonesia ini bahkan sempat mendapatkan suntikan dana dari beberapa investor startup besar. Salah satunya yaitu Arrive, platform pencarian dana yang dikelola oleh Rock Nation, perusahaan milik JZ. Dan yang kedua yaitu Anderson Sumarli. Ia adalah co-founder dan CEO dari Ajaib Group yang mengembangkan aplikasi investasi ajaib. Berdiri sejak 2018, perusahaan yang dipimpin Anderson kini telah menjadi startup unicorn ketujuh di Indonesia usai mendapatkan pendanaan seri B senilai 153 juta US dollar atau sekitar 2,2 triliun. Pendanaan tersebut dipimpin oleh DST Global bersama investor terdahulu Ajaib, salah satunya Alpha UIC Ventures. Dalam kiprahnya sebagai investor dan pengusaha muda yang sukses, Anderson sendiri dinobatkan masuk ke dalam Forbes 30 Under 30 pada tahun 2020 karena kontribusi perusahaannya dalam meningkatkan jumlah investor retail di Indonesia. Wow. Wah, menurut sobat millennials gimana? Jangan lupa follow TikTok Bisnis Millennial untuk informasi seputar bisnis lainnya.
kisah 5 trader Indonesia yang meraih profit luar biasa. Yang pertama, John Wayne. John Wayne merupakan sosok trader sukses yang mewakili generasi milenial di Indonesia. Pasalnya, ia pertama kali terjun dalam trading saham pada 2012 saat masih berusia 20 tahun. Modal yang ia tempatkan pada saham-saham unggulan di sektor perbankan membuahkan hasil hingga memperoleh keuntungan sekitar 60% dalam berinvestasi saham. John Wayne memiliki prinsip sederhana, yaitu membeli saham perusahaan yang baik pada saat harga murah dan menjualnya saat harga saham tersebut naik. Yang kedua, Ellen May. Sosok trader wanita ini pasti tidak asing lagi di telingamu. Selain terdengar dengan paras yang cantik, Ellen May adalah trader saham sukses di Indonesia. Walaupun sempat berhenti dari kegiatan sebagai trader saham saat terjadi krisis finansial 2008, setelahnya Ellen May mampu bangkit dan berhasil menghasilkan profit sebesar 600% dan 1500% pada tahun 2013. Ilmu dan strategi jitu yang dimiliki lantas disalurkan olehnya melalui sebuah perusahaan yang ia dirikan, yakni Ellen May Institute. Dalam pengambilan keputusan trading, ia memiliki aturan-aturan tersendiri, seperti trading hanya saat suasana hati baik dan mengikuti trade major. Kisah selanjutnya ada di part 2 ya. Mau buka akun saham, hubungi kami ya di link yang tertera. Oh, you're the one who asked him? Yeah. From Chester, right? Yeah. What do you do? I'm a lawyer. How many years did you take company law school? For me, I did my master in Europe. Took me 10 months. I went back here, my doctoral degree, 3 years. Total length of all that is how many years? 5 to 6 years. Basically, if you want to be a lawyer here in Indonesia, it will take you like 4 years for the bachelor degree. You have to take like a test, 1 month or something, but you have to be 25 years old minimum. How old are you? I'm 28 right now. And you have doctors? Yes. Oh my God, respect the grind, bro. What's the hardest part of being a lawyer? As a lawyer, as a doctor, everything you have your own problems. I always deal with different problems every single day. What's the most interesting case that you've been on? Last year, it's one of the biggest cases in Indonesia. It's a murder case. Maybe you can Google, look for general summary. I look up right. Thank you. Cheers. That's a nice watch. No, man. It's an old watch. So he just summarized whatever happened during the case. I was mind blown. It's crazy, man. The world out there is scary, yeah? Good morning, ladies and gentlemen. This is your flight deck crew, Captain Mirwan Scott and First Officer Tani Artawijaya. On behalf of Garuda Indonesia Air Crew, we would like to welcome you aboard Garuda Indonesia flight number 107, service to Jakarta. The flight will take about 1 hour and 15 minutes. Weather en route is forecasted to be clear. We appreciate you choosing Garuda Indonesia today, and we sincerely hope you enjoy the flight as well as our fine cabin service. If there's anything we can do to make your flight more enjoyable, please do not hesitate to ask our cabin crew. They will be more than happy to pass your request to us. Welcome aboard. Namanya Rama Pradita Laiwandatu. Wow. Dia adalah seorang pilot asal Indonesia yang sejak 2006 lalu dipercaya menjadi pilot khusus Emir dan keluarga Kerajaan Qatar. Sebuah kepercayaan serta tanggung jawab yang tidak mudah, namun sukses dijalankan Kapten Rama selama 16 tahun terakhir. Rama adalah satu-satunya orang Indonesia yang dipercaya untuk menerbangkan pesawat khusus Emir Qatar dan keluarganya. Rama biasa menerbangkan salah satu dari 30 pesawat milik Kerajaan Qatar, yakni pesawat Airbus 330. Sebetulnya bisa terpilih itu karena waktu itu saya bekerja di Qatar Airways, kemudian ada seleksi waktu itu tahun 2007 dari Qatar Amiri Flight. Mereka membutuhkan beberapa pilot, kemudian mereka menseleksi pilot-pilot dari Qatar Airways. Alhamdulillah saya termasuk yang salah satu yang diseleksi, kemudian saya bisa lulus seleksi. Suka duka sebagai pilot keluarga paling berpengaruh di Qatar sudah dirasakan Kapten Rama dan keluarga. Sang istri dan 3 anak mereka bahkan terbiasa ditinggal tugas sang ayah yang terbang bersama Emir Qatar atau keluarga kerajaan. Ya sebenarnya sih sama aja dengan di Indonesia. Bedanya kalau di Indonesia kan kita banyak saudara ya, yang asli keluarga gitu. Kalau di sini banyak teman-teman yang benar-benar bisa kita anggap keluarga juga gitu, jadi dekat gitu, jadi udah biasa juga gitu. Mau nggak mau kalau saya sendiri ya harus memang dari pertama nikah udah dipaksa harus mandiri, semua ngerjain sendiri, jadi begitu kesini ya udah siap-siap aja sih. Demikianlah cuplikan video membahas tentang orang-orang Indonesia yang sukses di Indonesia dan sukses di luar Indonesia, guys. Bukan kaleng-kaleng, guys. Bukan hanya miliaran,
malahan triliunan guys. Ini satu contoh bahwa warga Indonesia itu ramai yang berdaya, bukan hanya berjaya di Indonesia, malahan ada yang berdaya di luar Indonesia guys. Keupayaan warga Indonesia berkarir dalam pelbagai bidang, mereka dapat menempah nama di persada antarabangsa, di samping mereka dapat memperjuangkan juga meningkatkan taraf sosioekonomi mereka, di samping mempertingkatkan lagi sosioekonomi negara Indonesia guys. Ini sedikit sebanyak gambaran tentang video ini, betapa warga Indonesia itu walaupun dikatakan sebagai negara yang miskin, namun sebenarnya antara orang-orang konglomerat yang mempunyai kekayaan triliunan US dollar guys berada di Indonesia guys. Ini sebagian daripada warga Indonesia yang kita dapat lihat pada hari ini guys. Sebenarnya masih lagi ramai warga Indonesia yang mempunyai pendapatan yang lumayan banyak guys. Namun hari ini kita hanya dapat melihat beberapa orang yang mempunyai pendapatan yang lumayan banyaknya guys. Bukan semua orang Indonesia itu kaya, bukan semua orang Indonesia itu miskin, namun orang Indonesia itu mempunyai sikap yang pada saya satu perkara, itu mereka sangat rajin guys. Dimanapun mereka berada, usaha mereka memang cukup luar biasa guys. Itu memang antara sikap yang dimiliki oleh orang Indonesia. Mereka di dalam Indonesia pun mereka tetap berusaha dengan begitu kuat. Mereka di luar Indonesia pun mereka berusaha dengan begitu kuat. Itu konsep kehidupan yang perlu diperjuangkan. Situasi ini sebenarnya memberi gambaran betapa orang Indonesia itu sangat rajin berusaha guys. Menurut Anda bagaimana? Apakah benar warga Indonesia itu memang semuanya rajin guys? Mengikut penglihatan saya, memang ramai warga Indonesia yang ada di Malaysia semuanya rajin guys, apatah lagi yang ada di Indonesia guys. Mereka mencipta kejayaan dalam pelbagai arah, mereka mencipta kejayaan dalam pelbagai bidang, mereka berusaha bersungguh-sungguh sedaya mungkin bahwa mereka antara yang terbaik guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Raja Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum. Kami channel YouTube dengan konten yang seru, mereaksi apapun tentang Indonesia. Kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Razli Studio.